Ada seseorang yang melihat saat Tang Monida dilempar dari speedboat. Setelah sebelumnya, beredar video CCTV, di mana memperlihatkan speedboat yang ditumpangi Tang Monida di hari ia tenggelam. Rekaman CCTV ini menunjukkan speedboat yang ditumpangi Tang Monida melaju sangat kencang. Padahal sebelumnya, dari rekaman yang ada, speedboat tersebut terlihat melaju sangat pelan. Dari publikasi rekaman CCTV yang beredar, seperti ada sesuatu yang terjatuh atau terlempar dari atas speedboat. Banyak yang menduga, itu adalah detik-detik terakhir kematian dari artis cantik Tang Monida. Beberapa hari setelah beredarnya video tersebut, ada seseorang yang menyampaikan informasi sangat menarik. Ia mengatakan, kebetulan pada saat kejadian itu terjadi, ada sebuah kapal tongkang yang membawa pasir lewat. Kapal tongkang tersebut tepat melintas di samping speedboat yang ditumpangi Tang Monida. Halaman Komcat Luek membagikan, beberapa hari setelah kecelakaan itu terjadi, seseorang netizen memposting pesan. Ia mengungkapkan bahwa ayahnya adalah pengemudi kapal tongkang itu. Netizen tersebut mengungkapkan, ayahnya secara kebetulan melihat saat Tang Mo jatuh dari perahu. Pengemudi tongkang pasir tersebut mengatakan bahwa aktris itu didorong keluar dari perahu oleh seseorang, dan itu bukan karena kecelakaan. Tetapi karena ayahnya si pengemudi kapal tongkang itu takut, dia tidak berani untuk bersaksi. Pada saat komentar ini diposting, banyak orang berpikir bahwa ini adalah informasi palsu dan dibuat-buat. Namun setelah beredarnya rekaman CCTV, di mana ada adegan sebuah kapal yang melintas di samping speedboat itu lewat, publik kembali mulai bertanya apakah yang dibagikan seseorang netizen ini benar. Jika hal itu benar, besar kemungkinan pengemudi tongkang itu akan menjadi saksi kunci berikutnya atas kejadian meninggalnya artis Tang Monida.